Oke, ketemu lagi saya Valen Besley dari Dukcas Drum Center Manado, Indonesia. Oke, ini video review saya buat drum di tahun 2021, video yang pertama. Udah sekian lama gak upload video, dan ini kali pertama di tahun ini. Dan saya punya produk menarik yang saya udah terima kira-kira akhir tahun 2020 kemarin, di akhir Desember ya. Jadi ini barang menarik, dan ini dia. Tada, ada Drameo Snare Weight. Nah, Drameo Snare Weight. Nah, ini pouch-nya. Dan mungkin orang udah tahu kan apa itu Drameo. Di online education, online tutorial drum yang berbayar, dan juga ada yang free juga di YouTube juga ada. Mereka basisnya di Kanada. Dan mereka juga selain online teaching, online drumming, ada juga produk-produk merchandise. Jadi ada aksesorisnya, ada stick drum dan lain-lain. Dan yang sudah saya punya sebelumnya adalah snare drum pad P4. Jadi drum pad yang ada berapa ya? 4 macam surface gitu. Terus mereka juga bikin produk lain, mungkin kerjasama dengan Vater khusus untuk drumstick, tapi nggak masuk Indonesia. Nah, ini kali ini mereka kerjasama dengan Snare Weight. Snare Weight itu adalah snare dampener. Oke, mungkin ada yang udah tahu apa itu snare dampener. Snare dampener itu adalah semacam alat untuk mengurangi overtone dari suara snare atau suara drum sendiri. Jadi contohnya ini dia. Ini adalah suara overtone. Kalau kita hilangin, jadi ada yang menghilangkan secara ekstrim, ada yang sedikit, ada banyak macam. Nanti akan saya review juga di video saya yang berikut. Nah, okay. Jadi kembali lagi, ini Drameo Snare Weight. Dan mereka launching produk ini di pertengahan November ya, tahun lalu 2020. Saya lihat, saya dapat email, saya lihat kayaknya menarik. Terus harganya juga lumayan menarik. Karena ini dibanderol satu paketnya itu 4 pieces itu kurang lebih $50 US. Dan normalnya mungkin hitung-hitung secara normalnya kurang lebih sekitar $80 lebih kalau produk aslinya. Nah, ini snare weight sendiri sudah ada, mereka sudah ada sendiri, tinggal sekarang adalah kolaborasi Drameo. Nah, kita lihat aja apa isi dalamnya. Ini dia ya, jadi ada organizer-nya, ada semacam triplek ya, berorganize. Jadi diberi satu buah MAT, tipe MAT yang lebih panjang, dan juga 3 buah M1. Nah, M1 ini kebetulan saya cuma pakai buat review satu buah, sisanya udah saya pakai di tempat lain. Dan ya, ini dia warna asli dari snare weight sendiri adalah warna leather ya, asli leather ya, warna hitam atau warna coklat, kalau nggak salah coklat gitu. Terus yang ini karena Drameo jadi warnanya biru. Terus ada logo Drameo nya special edition gitu, dan dijualnya langsung per paket segini. Kayak tadi dapat 4 buah, 3 buah yang M1, 1 buah yang M18, sama pouch-nya, organizer-nya. Dan ini sepaket, keren sih, menurut saya keren banget. Oke, terus apa sih snare weight? Snare weight kebetulan produk snare dampener yang belum masuk di Indo ya. Kalau yang sudah biasa kayak drum gel ataupun yang lain-lain, itu udah biasa di Dukcas juga jual gitu. Nah, snare weight ini sendiri basicnya dia punya kelebihan adalah mudah dipasang, attach, dan gak gampang lepas. Dan juga dia ada beberapa pilihan, ada beberapa opsional. Jadi yang off, on, terus di flap kiri kan, kirinya ditutup satu, tutup dua, full, oke. Dan itu pasti menghasilkan suara yang berbeda-beda. Dan bedanya dengan M1 adalah ukurannya lebih kecil gitu. Bedanya apa lebih kecil? Bedanya bisa membuat efek dampening itu lebih kecil juga dibandingkan yang besar.
dan mana yang lebih bagus, nggak ada yang lebih bagus, semua tergantung dari selera karena masing-masing berkarakter berbeda dan juga tergantung kebutuhan musik kita yang main seperti apa gitu. Apa kita perlu yang full ataupun kadang-kadang kita main juga lagu tertentu yang ada overtone ringing ini juga nggak masalah. Tapi ada juga lagu yang lebih enak kayaknya kalau ada overtone, ada deepening-nya gitu. Nah, oke, okay, tanpa banyak panjang lebar lagi, saya langsung coba dulu satu-satu. Kita coba dulu yang M1. Oke, kita langsung aja pasang dua-duanya biar kelihatan langsung dari sini. Oke. Ini yang M1. Ini yang M18. Jadi cara pasangnya cuma ditarik aja, ini ada penjepitnya dan ada magnetnya juga sehingga mereka bisa tahan. Oke. Ya, untuk posisi normalnya saya akan kasih off dulu semua. Oke, kita coba dulu tanpa. Kita pasang dulu yang one. Ya, lumayan berasa kan hasilnya. Seakan-akan seperti aktif karena dia bisa terangkat. Kalau pukulannya lebih kuat dia bisa terangkat, tapi tidak akan sampai ke posisi yang off gitu karena dia lumayan berat. Oke. Off, on, lipat 1, lipat 2. Yang lipat 2 otomatis suaranya lebih sedikit ya, dampeningnya lebih sedikit, jadi makanya overtone-nya sedikit lebih keluar. Oke. Nah sekarang yang M18 ini tanpa. Wah, suaranya jauh lebih deep ya. Lebih deep. Oke. Okay. Nah, itu dia. Terus pasang snare. Off. On. Lipat 1, balik lagi sedikit ya, ada overtone sedikit tetap terbuka. Lipat 2, oke itu dia. Nah posisi yang terlipat 2 ini untuk di M18 kayaknya kurang lebih akan sama dengan M1 yang full. Hampir mirip. Oke. Oke. Jadi itu perbedaannya dan saya coba mainkan tanpa ya.
itu dia snare drum weight. Jadi ini dia produknya. Menurut saya cukup sangat menarik dan mungkin wajib buat drummer-drummer yang suka explore dengan sound drum, sound snare-nya. Jadi ini bisa membuat snare Anda jauh lebih menarik karena soundnya biasa normalnya snare dampening itu cuma satu ya, on atau off gitu. Gak banyak pilihannya. Mungkin kalau pakai drum gel kita bisa tambah kanan kiri. Nah ini solusi yang menarik. Walaupun belum masuk di Indonesia secara resmi dari snare weight-nya, tapi mungkin bisa langsung ke Drameo untuk order. Nah, jadi Anda sendiri bisa menilai. Saya tidak bisa memberikan satu konklusi mana yang lebih baik, tapi kreativitas Anda yang akan menentukan mana yang akan lebih cocok untuk warna yang dipakai. Setiap lagu pasti berbeda-beda. Oke, okay? Itu saja mungkin kali ini review saya bersama Drameo Snare Weight. Thank you semua buat sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk nantikan video saya berikutnya. Thank you so much. Stay safe at home. God bless you. Bye-bye.